Nang miline banyu nyong bisa lair, nang lemah nyong diuripna, nang geni nyong di gedekna, tahukah tak ada yang bisa menciptakan gelap, belajar pada kehidupan tak ada yang bisa menciptakan gelap sesungguhnya. Karena manusia sebenarnya ditakdirkan untuk terus-menerus menciptakan terang. Menciptakan terang dari aliran air. Tak ada satu makhluk pun yang bisa menciptakan gelap. Yang ada dia ngaling-ngalingi atau menutupi terang. Jadi teruslah menciptakan terang untuk sesama kita. Teruslah menjadi urup jika kita masih urip. Thank you.
Desa adalah ibu bumi, tempat di mana kebudayaan dijadikan sebagai basis nilai yang mengatur relasi antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, maupun manusia dengan penciptanya. Relasi manusia dengan manusia, kebudayaan membungkusnya dalam unggah-ungguh, totokromo, etika yang kemudian diekspresikan oleh kebudayaan dalam wujud bahasa ibu, di mana makna kata dan kalimat disimpan dalam aksara. Oh, ono werip wening suci, no nur condro, gaib condro, warsitaning condro, co cipto wening, cipto mandulu, cipto dadi, ro roso ingsun handulusih, ka karsaning sun memayu hayuning bawono, dawa dumadining zat kan tanpa winangenen, to tatas tutus titis titilan wibowo, so sifat ingsun handulu sifatullah wo wujud hono tan keno kiniro, lo lirhandoyo pasiban jati, po papan kang tanpa kiblat, do duur wekasane endek wiwitane, jo jumbuhing kawulolan gusti, yo yakin marang samubarang tumindak kang dumadi, nyo nyoto tanpa moto, ngertin tanpa diurui, mo madep mantep manembah mering ilahi, go guru sejati sing murui, bo bayu sejati kang andalani, to tukul soko niat ngo ngeracut busana ning manungso. Relasi manusia dengan alam, kebudayaan membungkusnya dalam budaya karangkitri sebagai bentuk penghormatan atas tanah, air, dan udara yang telah membangun jasad dengan ragam aneka bahan pangan yang tersimpan dalam tanaman dan tumbuhan yang ada di pekarangan, sehingga pekarangan menjadi basis kedaulatan pangan, di mana karbohidrat tersimpan dalam umbi-umbian, mineral tersimpan dalam sayuran, vitamin tersimpan dalam buah-buahan, protein tersimpan dalam kacang-kacangan dan hewan piaraan, serta bahan pengobatan tersimpan dalam daun, batang, akar, dan rimpang. Karangkitri mensejarahkan tatakala sentuhan tangan dan kasih sayang ibu atas tangan, atas bahan pangan sejak di pekarangan sampai dengan ke meja makan, yang menjadikan kita tidak berjarak dengan apa yang kita makan. Relasi manusia dengan penciptanya, kebudayaan membungkusnya dalam rahim, ruang di mana pertalian antara wujud manusia dan penciptanya terjadi untuk pertama kali. Rahim ibu di mana masku mambang bersemayam oleh kebudayaan diwujudkan dalam simbol bangunan berbentuk yoni. Panggung Harjo adalah salah satu penanda awal sejarah dan kebudayaan Yogyakarta, di mana titik mula sumbu filosofis yang menghubungkan panggung Krapyak, keraton, dan tugu Palputih berada. Rahim sebagai tempat pertautan manusia dengan penciptanya disimbolkan oleh bangunan zoni berupa panggung Krapyak yang saat ini telah tumbuh menjadi kawasan di mana agama dan kebudayaan saling bertaut dan berkelindan. Kampung Mataraman, tempat di mana Kongres Kebudayaan Desa diselenggarakan, menjadi titik mula tatanan Indonesia baru diperjuangkan. Kampung Mataraman menjadi tempat pawiyatan di mana aksara yang disimpan dalam bahasa ibu dimaknai dan dijadikan sebagai tempat lahirnya kembali pengetahuan. Dan kawasan budaya Karangkitri menjadi ruang yang menegaskan hubungan manusia dengan air, tanah, dan udara yang tersimpan di dalam tanaman pangan. Tempat di mana tangan-tangan terampil ibu menyimpan kedaulatan pangan. Panggung Krapyak
Kampung Mataraman dan kawasan budaya Karangkitri adalah poros kebudayaan desa yang transenden, satu sistem makna yang merekam relasi antara alam, manusia, dan sang pencipta, yang kemudian jejaknya tampak dalam simbol, lisan maupun tulisan yang kesemuanya merujuk pada sosok ibu, rahim ibu, bahasa ibu, dan ruang kebudayaan ibu. Kebudayaan desa yang transenden adalah kebudayaan ibu bumi. Sejak Babon Angrem hingga Wahyu Tumurun, pada bulan ketujuh usia kandungan, ibu bumi melantunkan doa dalam tujuh lapis kain silang silih berganti. Wahyu Tumurun, Udan Liris, Kesatrian, Sido Mukti, Sido Luhur, Sido Asih, Nogosari, Grompolan Semen Ngromo Wujud Pengharapan atas laku urip, agar senantiasa diberkahi keluhuran Dharma. Mas Kumambang Mijil bersama dengan sedulur papat limo pancer, Watman Kakang, Kakang Kawah, Wahman Adi Ari-Ari, Rahman Getih Babaran, Ariman Ari-Ari, lan kelima ruh yang dibalut dalam kopohan yang bermotif kawung, lambang kesucian dan panjang umur. Parang lambangkan kegigihan serta truntum, lambang berseminya kehidupan serta kebahagiaan. Digendong ibu bumi dalam doa yang bersamayam dalam motif kawung, truntum, parang, semen sawat, manak, sisik buntal, lan panjipuro. Doa ibu bumi dalam motif parang pamor disematkan untuk anak laki-laki saat khitan, dan motif parang kusumo untuk anak perempuan pada saat netesi. Laku sinom asmendono gambuh diiringi dengan doa ibu bumi yang tersimpan dalam motif semen latar putih, ceplok, satria manah, semen rantai, lan wahyu tumurun. Laku dandang gulo hingga durma, ibu bumi mengajarkan laku utama berupa hasto broto sebagai panduan dalam menjalani laku urip supaya urup. Hasto broto mewujud dalam motif batik untuk membalut raga di mana indro broto laku hambeke ing indro. Yomo broto laku hambeke ing yomo, Suryo broto laku hambeke ing suryo, Sasi broto laku hambeke ing condro. Bayu broto laku hambeke ing Naruto, Bumi broto laku hambeke ing bumi, Baruno broto laku hambeke ing Baruno, Agni broto laku hambeke ing Agni. Saat pangkur menjelang hingga megatruh dan pucung, doa ibu bumi diselurupkan dalam motif kawung polos yang berarti kembali ke alam asal atau motif slobok yang punya makna pengantar doa agar arwah dimudahkan jalannya. Batik bagi ibu bumi adalah doa dan pengharapan yang mengiringi sepanjang hayat, agar laku hidup yang menjadikan manusia sebagaimana harusnya manusia. Manusia sejati, manusia seutuhnya yang selaras dengan fitrah penciptaannya. Laku sangkan paraning dumati, amargo urip iku kudu urup. Thank you.
iku urut, urip 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 iku urut. Urip iku urut,